Harga beras premium di Pasar Segiri Samarinda melonjak drastis. Untuk ukuran 25 kg kenaikannya mencapai Rp15.000 atau naik antara Rp500 hingga Rp700 per kilogram. Kenaikan ini menyebabkan pendapatan pedagang menyusut. Premium. Pedagang terpaksa menaikkan harga jual karena harga pembelian dari agen sudah lebih dulu melonjak. Diyakini kenaikan ini dampak kemarau panjang terutama di daerah penghasil padi seperti Sulawesi. Sementara ini harga beras di sekitar harga terlalu tinggi, Pak. Kenaikannya sekitar berapa, Pak, per karungnya? Kenaikannya per karung itu ada yang 15.000, per kilonya itu hampir 500 rupiah sampai dengan 300 rupiah. Sejak kapan naiknya? Sejak minggu kemarin. Minggu kemarin, dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu, ya? Iya, dua minggu yang lalu. Kira-kira tahu nggak penyebabnya, Pak? Di Sulawesi belum ada panen sih. Belum ada panen. Kemarau. Pembeli kaget saat mengetahui kenaikan harga beras mencapai Rp20.000 per 5 kg. Meski begitu, mereka tidak memiliki pilihan kecuali tetap membelinya. Sehari masa 20.000 naiknya enggak masuk akal. Itu aja dijual belum. Yang mana itu, Bu? Beras, Bu, ya? Iya. Mahal betul. Mahal betul, ya? Sudah naiknya 20. Sudah berapa lama gitu, Bu? Seminggu. Sehari. Kemarin aku beli 305.000 ini tadi. Beli lagi 325. 325. Berapa kilo, berapa kilo itu, Bu? 25. 25. Penjual dan pembeli berharap pemerintah segera turun tangan agar harga beras turun seperti semula. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.